Apalagi yang kau minta dariku, Surti? Seperti pesan yang selalu Nyai sampaikan padaku. Aku harus selalu membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Apalagi yang menyangkut karisma mustika kecantikan. Mustika yang kuberikan, jangan kau salah gunakan kepada manusia lain. Dan jangan pula kau gunakan untuk keuntungan pribadimu. Pergilah. Terima kasih, Nyai. Nyi Roro Kidul, sudah kumasukkan ke dalam tubuh kalian. Apa kalian ingat kewajiban kalian selanjutnya? Kami ingat, Nyai. Aku tidak kuat lagi. Kalian lari saja. Tinggalkan tempat ini. Bertahanlah, Mak. Kita pasti selamat. Ah!
Mana kalian? Mana laki-laki yang harus kau persembahkan untukku? Bukankah ini malam purnama? Apa kalian sudah lupa pada kewajiban kalian? Atau kalian sengaja tidak mau memenuhi kewajiban kalian? Kalian sengaja ingin mengingkari perjanjian kita? Maafkan kami, Nik. Kami tidak bermaksud ingkar janji. Kami hanya mohon dibebaskan dari kewajiban kami. Kami tidak mampu lagi mempersembahkan seorang laki-laki buat Nini. Kami benar-benar takut melakukannya, Nik. Takut? Apa yang kalian takutkan? Kami dengar, Nini sedang mengumpulkan kesaktian untuk melawan kuasa Nyi Roro Kidul. Itu memang cita-citaku. Dengan darah setiap korban yang kalian persembahkan, kesaktianku makin hari makin bertambah. Ilmuku makin hari makin sempurna. Dan dengan darah beberapa orang lagi, ilmuku akan sampai pada puncaknya. Saat itu, aku akan menjajal seberapa besar kesaktian Nyi Roro Kidul. Memang sekarang ini, aku masih di bawah kuasanya. Tapi aku tidak mau selamanya menjadi budaknya. Aku tidak mau hidup di bawah bayang-bayang kesaktiannya. Sekarang ini aku terpaksa memberikan susuk itu kepada setiap perempuan yang datang padaku. Tapi, jika ilmuku sudah sempurna, aku akan memberikan susuku sendiri pada setiap mereka yang datang. Kami tidak bisa membantu Nini lagi. Kami takut pada Nyi Roro Kidul. Kami tidak mau ikut-ikutan untuk melawannya. Kalian tidak percaya aku bisa menandingi perempuan itu? Apa kalian mau coba-coba menentangku? Tidak percaya pada kesaktianku? Barangkali darah kalian bertiga mampu menggantikan darah seorang laki-laki. Malam, tidak keberatan kan kalau saya temani? Rasanya saya baru melihat Anda di diskotik ini. Saya baru bekerja malam ini di sini. Dasar perempuan gak tahu diri. Baru bekerja di sini, lu udah nyoba cowok orang. Mikir, gue mau duduk di situ. Maaf, Lus, gue nggak tahu dia cowok lo. Sorry ya. Maaf, maaf. Sana lo. Apa-apaan kamu di sini, Lus? Kamu pikir kamu ini siapa, ha? Saya tidak pernah merasa kamu pacar saya. Oh, saya datang kemarin tidak gratisan. Saya panggil kamu dan saya bayarkan. Dasar laki-laki pembohong, menipu. Thank you.
Gak enak badan. Tadi waktu gue lagi show, gue lihat kok kejadian itu. Jangan diambil hati. Dia memang orangnya begitu. Setiap cowok yang kencan sama dia lebih dari 3 kali, pasti dianggap cowoknya. Gue juga pernah ribut sama dia gara-gara masalah seperti ini. Udah deh, gak usah dipikirin. Kehidupan malam seperti ini memang keras. Yuk, keluar. Dulu ya, gue anterin. Gue sendiri aja. Harus membantuku, Rita. Persembahkan malam ini laki-laki untukku. Sudah 11 korban ku persembahkan untukmu. Kurang apa lagi? Selagi kau menginginkan dan memakai susuk yang kuberikan, korbanku tanpa batas. Sungguh ketika pertama kali bertemu, dalam pikiran saya, Rani adalah bibit unggul untuk jadi artis film. Wajah maupun bentuk fisik sangat memenuhi persyaratan. Ya, kalau ketemunya dari dulu, barangkali sekarang sudah jadi artis top. Dan kalau menolak, sayang sekali kecantikan dan keindahan tubuh Rani disia-siakan. Ah, itu kan hanya pujian mas saja supaya Rani senang. Ah, tidak. Percayalah, Rani pasti bisa menjadi artis terkenal. Cukup banyak artis-artis terkenal yang saya orbitkan. Oh ya? Tapi, sudahlah. Gak perlu saya sebutkan nama mereka. Nanti dikira nebeng beken lagi. Oh ya, Rani mau minum apa? Sebenarnya Rani sudah banyak minum dari tadi, tapi di sekolah gak apa-apa deh. Oke. Okay. Selama ini, aku tidak pernah ingkar janji. Kau tidak bisa memaksaku nih. Kau tahu kan, akibatnya jika kau tidak memenuhi permintaanku.
Rit, Rita, kok nggak apa-apa kan, Rit? Rita, Rit, Rita, jawab dong, Rit, kok nggak apa-apa kan, Rit? Bagaimana, Rita? Kau mau mempersembahkan seorang laki-laki? Atau kau rela mengorbankan temanmu? Rit, buka dong pintunya. Rita, kok nggak apa-apa kan, Rit? Rita? Baiklah, Nih. Jangan ganggu dia. Aku akan mempersembahkan seorang laki-laki untukmu. Bener lo gak apa-apa? Iya, gua gak apa-apa. Bawel banget sih lo. Syukur deh, Erit lo tau gak? Seorang fotografer dari modeling agensi tertarik sama penampilan gue. Terus gue diminta untuk datang ke studionya untuk pemotretan. Wah, hebat dong. Tapi biar gimana pun juga lo tetap harus hati-hati. Iyalah ya. Eh, cepetan dong ke dalam. Ntar gue kenalin sama itu fotografer. Siapa tahu lo diajak juga. Kepala gue pusing, gue pulang duluan ya. Oke, sampai besok ya. Udah mau pulang. Gua anterin yuk. Nggak ngerepotin. Enggak. Ayo masuk. Perasaan tadi dua orang yang masuk, sekarang mana lakinya? Justru saya mau tanya, Mas lihat nggak laki-laki itu? Perasaan dari tadi nggak ada yang keluar, Non. Aduh, gimana ya? Barang-barang saya semua dibawa oleh laki-laki itu. Wah, kalau begitu kita lapor polisi. Loh? Nggak usah, Mas. Hitung-hitung buang sih ya. Waduh, masa udah kerampokan begitu, kita masih kebagian juga. Kalau nggak mau saya ambil lagi nih. Nah gitu, Non. Ya udah, Mas, saya jalan dulu ya. Iya, Non. Iya, Mas.
lagi, Nyai. Saya mohon, saya dibebaskan dari kewajiban saya. Aku bisa membantumu, tapi tidak sekarang. Banyak tugas yang kau emban lebih dulu, sebelum terbebas dari kewajibanmu. Apa tugas yang harus saya laksanakan, Nyai? Katakanlah, saya akan melaksanakannya. Asalkan saya bisa bebas dari Nyi Surti. Aku belum bisa mengatakan sekarang. Tapi suatu saat, kau akan tahu, Rita. Halo. Dengan saudara Imam. Ya, saya sendiri. Kau harus cepat kemari, Mam. Ada apa sih, Ful? Pagi-pagi begini kok sudah telepon. Kelihatannya serius banget nih. Aku menemukan mayat yang tanda-tanda kematiannya sama seperti korban-korban penelitianmu terdahulu, Mam. Oke, oke. Aku akan segera ke sana. Di mana alamatnya sih, Ful? Wisma Kota Baru. Ya, oke. Peristiwa yang terdahulu, pembunuhnya tanpa sidik jari dan tubuh korban membusuk. Hanya ada informasi tambahan bahwa pembunuhnya adalah seorang wanita yang datang dari Malang. Tolong panggilkan ambulan. Siapa? Selamat pagi, Pak. Oh, Pak Umar. Iya, Pak. Bagaimana ciri-ciri wanita itu, Pak Umar? Rambutnya panjang, Pak. Bergelombang, montok. Pokoknya cantik lah, Pak. Maksud saya, ciri-ciri khusus, Pak Umar. Enggak tahu, Pak. Saya kurang memperhatikannya, Pak. Saya permisi. Saya maaflus. Silakan. Permisi, Pak. Sudah siang begini, Aflusan belum juga datang. Aduh. Jangan takut, Pak Umar. Saya hanya mau tanya, kenapa Pak Umar ngadu-ngaduin saya? Sungguh, Non. Berani sumpah. Saya nggak lapor polisi kok. Bohong. Iya, Non. Aduh. Jangan. Aduh, Non. Bagaimana, Pak Umar? Masih mau ngadu-ngadu? Non. Jangan, Non. Aduh. Pak Umar tahu nggak akibatnya kalau suka ngaduin saya? Tolong!
Omar, Omar, Pak Omar, sadar Pak Omar. Omar, mana perempuan itu? Mana perempuan itu? Mana perempuan itu? Maaf Pak, saya mau keluar Pak. Maaf Pak, saya mau keluar Pak. Kalau boleh, biar aku yang bawa cincin ini dulu, Ful. Aku akan menanyakan kepada orang yang lebih pintar. Dan kalau kau izinkan, siang ini juga aku akan berangkat. Baiklah. Bagaimana, Ki? Letakkan cincin ini ke arah laut selatan agar bisa menangkal kekuatan pemiliknya. Saat ini, aku baru bisa menidurkan kekuatan cincin ini. Tapi untuk sementara, jadi tidak bisa bertahan lama. Bagaimana urusan rumah kita?
Apa perkaranya sudah disidangkan? Sedang diusahakan, Mam. Setiap kali Mama tanya, jawabanmu selalu begitu. Sedang diusahakan. Sebenarnya apa persoalannya? Tapi sudahlah. Semua itu Mama yang salah. Kalau saja Mama tidak memaksamu kawin dengan Doni, barangkali rumah itu masih milik kita. Dan nasibmu tidak seperti sekarang ini. Mama telah salah memilih. Sudahlah, Mam. Yang berlalu biarlah berlalu. Kalau Mama terus-menerus memikirkan hal ini, kesehatan Mama akan terus terganggu. Mama tidak bisa melupakan begitu saja. Kesalahan yang fatal selalu mengganggu pikiran Mama. Ma. Kamu tidak perlu meraung-raung seperti itu, Rip. Sudah sejak tadi aku menunggu kamu untuk menunjukkan surat bukti pengalian kekayaan ayahmu padaku. Ini fotokopi surat-suratnya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Sekarang sudah tahu kan, siapa yang seharusnya meninggalkan rumah ini? Tidak mungkin Papa memberikan kekayaannya begitu saja untuk kamu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Kurita. Kamu tahu kan, bagaimana sifatku jika menginginkan sesuatu? Bantuanmu, Nyi. Hilangkan jejak-jejak kematiannya agar aku tidak dituduh membunuhnya. Kau orangku yang setia, Doni. Permintaanmu pasti kuturuti. Itu foto-foto artis yang sudah kami orbitkan. Oh ya? Ya. Kalau Rani ingin maju, Indra. Sebentar ya. Silakan. Suruh dia minum. Oke, bos. Kami ingin memfotomu dengan pose yang sangat sensual. Nikmati minuman ini agar kamu tampak menggairahkan di depan kamera. Oke? Oke. Sebentar ya, saya siapkan kameranya. Oke?
Bagaimana, Bos? Matikan lampu. Rita, selamat malam, Mbak. Selamat malam. Silakan masuk. Terima kasih. Rani mana? Maafkan Mbak Rita, terpaksa Mbak memanggilmu. Sejak tadi pagi, si Rani tidak mau keluar dari kamarnya. Mbak takut terjadi apa-apa pada dirinya. Kalau begitu, saya lihat dulu ya, Mbak. Iya. Ran? Ran? Where Rita, Ran? Rani? Ran? Ran? Buka pintu dong. Where Rita, Ran? Rani. Rita, saya ada kunci seretnya. Kalau gitu, tolong ambil ya, Mbak. Iya. Ran. Rani. Buka dong, Ran. Ran. Ini kuncinya. Makasih ya, Mbak. Sebenarnya, ada apa sih, Ran? Biasanya lo terus terang ke gue. Mereka memperkosa gue. Mereka? Mereka siapa? Mereka yang di studio. Kalau gitu, kita lapor polisi yuk. Jangan, Rit. Gue mohon jangan. Mereka mempunyai foto telanjang gue. Mereka mengancam akan menyebarkan foto-foto itu. Kalau gue lapor ke polisi... Biar gue bicara dengan mereka. Mana alamat studio itu? Ayo, Ran. Lu harus kasih tahu ke gue. Kalau mereka mau main keras, gue sanggup hadapin mereka. Mereka harus diberi pelajaran, Ran. Kalau enggak, akan lebih banyak lagi cewek-cewek yang akan jadi korban seperti lo ini. Cincin ularku hilang nih. Kekuatanku musnah. Berilah aku kekuatan nih. Tolonglah aku. Karena aku harus menolong temanku nih. Aku bisa membantumu, Rita. Tapi 2 hari kemudian, wajahmu akan rusak. Aku bersedia. Sekarang pergilah. Mm-hmm.
Permisi, Mas. Iya, iya. Mari, Mas. Silakan. Permisi, Mas. Mari. Saya dengar Mas Indra bisa mengorbitkan artis. Iya. Siapa namamu? Rita. Kalau Rita mau, kita foto dulu. Bagaimana? Ayo. Sebagai pemilik studio ini, Bapak wajib melapor bila ada bukti-bukti baru. Baik, Pak. Saya pasti melaporkannya kepada Bapak. Terima kasih. Surti. Angin apa yang membawamu datang kemari, Doni? Bi Surti. Tidak usah heran melihat aku lebih muda dan cantik. Ilmuku sudah mendekati sempurna. Apalagi yang kau inginkan dariku, Doni? Aku ingin menanyakan soal Rita, Bi. Apa betul Bi Surti tidak membunuhnya? Aku memang belum membunuhnya. Tapi pada saat ini, dia tidak berguna lagi untukku. Karena aku sudah punya penggantinya. Kalau begitu, kenapa Bibi tidak segera membunuhnya? Semua permintaanmu selalu kukabulkan, Doni. Termasuk mengguna-gunai ayah Rita. Tapi untuk kali ini, kalau kau menginginkan aku menghabisi Rita, aku kabulkan. Tapi satu syarat. Aku minta, kau harus mengorbankan bayi yang ada dalam kandungan istrimu. Tidak. Tidak. Tidak.
Tidak bodoh. Tak seorang pun orang yang tahu tentang diriku boleh hidup. Sudah kuduga kau akan datang kemari untuk mengambil cincinmu itu. Tapi perlu kau ketahui kau akan hancur. Dan kau tidak mempunyai kekuatan lagi. Dari mana kau tahu? Siapa kau sebenarnya? Kasihan sekali kau. Tubuhmu telah dikuasai oleh iblis betina yang sangat jahat sekali. Aku bisa melihat dari sinar matamu. Hal itu aku ketahui dari indera keenamku. Kasihan anak itu. Tapi untuk mencampuri urusannya, akan kuberikan jalan padanya. Nyai Roro Kidul, penguasa jagat Laut Selatan. Aku bukan bermaksud mencampuri urusanmu. Tapi aku sekedar memberitahu, walaupun sebenarnya kau pun sudah mengetahuinya. Kuhadirkan sukma perempuan ini ke hadapan. Thank you.
Terima kasih, Nyai. Bangkitlah. Kembalilah ke rumahmu. Aku tidak akan membiarkan perempuan iblis itu membuat kau menderita lagi. Rita. 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 Surti, kau telah melanggar titah yang kuturunkan. Kau telah menyalahgunakannya. Dan sekarang kau malah mau melebihi aku. Bertepatan kau hadir di sini, Nyai. Akan kubuktikan aku lebih daripada kau. Sudah mengambil keputusan dengan peradilanku. Percayalah dengan kecantikan alami yang kau miliki. Sekarang aku harus pergi. Sebentar lagi, ada seorang laki-laki yang menjemputmu. Hiduplah rukun bersamanya. Terima kasih, Nyai. Sekarang sudah tahu kan siapa yang seharusnya meninggalkan rumah ini. Tidak mungkin Papa memberikan kekayaannya begitu saja untuk kamu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Kurita. Kamu tahu kan bagaimana sifatku jika menginginkan sesuatu. Bantuanmu, Nyi. Hilangkan jejak-jejak kematiannya. Agar aku tidak dituduh membunuhnya. Kau orangku yang setia, Doni. Permintaanmu pasti kuturuti.
Itu foto-foto artis yang sudah kami orbitkan. Oh ya? Ya. Kalau Rani ingin maju... Indra. Sebentar ya. Silakan. Suruh dia minum. Oke, bos. Kami ingin memfotomu dengan pose yang sangat sensual. Nikmati minuman ini agar kamu tampak menggairahkan di depan kamera. Oke? Oke. Sebentar ya, saya siapkan. Tadi dua orang yang masuk, sekarang mana lakinya? Justru saya mau tanya, Mas lihat nggak laki-laki itu? Perasaan dari tadi nggak ada yang keluar, Non. Aduh, gimana ya? Barang-barang saya semua dibawa oleh laki-laki itu. Wah, kalau begitu kita lapor polisi. Loh? Nggak usah, Mas. Hitung-hitung buang sih ya. Waduh, masa udah kerampokan begitu, kita masih kebagian juga. Kalau nggak mau saya ambil lagi nih. Nah gitu, Non. Ya udah, Mas, saya jalan dulu ya. Iya, Non. Iya, Mas. Bebaskan dari kewajiban saya. Aku bisa membantumu, tapi tidak sekarang. Banyak tugas yang kau emban lebih dulu, sebelum terbebas dari kewajibanmu. Apa tugas yang harus saya laksanakan, Nyai? Takut, Pak Umar. Saya hanya mau tanya, kenapa Pak Umar ngadu-ngaduin saya? Sungguh, Nong.
Berani sumpah, saya nggak lapor polisi kok. Bohong. Iya, Non. Aduh, jangan. Aduh, Non. Tuh. Bagaimana, Pak Umar? Masih mau ngadu-ngadu? Non. Jangan, Non. Aduh. Pak Umar tahu nggak akibatnya kalau suka ngadu sama saya? Omar, Pak Omar, sadar Pak Omar. Omar, Omar. Mana perempuan itu? Mana perempuan itu? Mana perempuan itu? Maaf Pak, saya mau keluar Pak. Maaf Pak, saya mau keluar Pak. Kalau boleh, biar aku yang bawa cincin ini dulu, Ful. Aku akan menanyakan kepada orang yang lebih pintar. Dan kalau kau izinkan, siang ini juga aku akan berangkat. Baiklah. Halo. Dengan saudara Imam. Ya, saya sendiri. Kau harus cepat kemari, Mam. Ada apa sih, Ful? Pagi-pagi begini kau sudah telepon. Kelihatannya serius banget nih. Aku menemukan mayat yang tanda-tanda kematiannya sama seperti korban-korban penelitianmu terdahulu, Mam. Oke, aku akan segera ke sana. Di mana alamatnya sih, Ful? Wisma Kota Baru. Ya, oke. Peristiwa yang terdahulu, pembunuhnya tanpa sidik jari dan tubuh korban membusuk. Hanya ada informasi tambahan bahwa pembunuhnya adalah seorang wanita yang datang dari Malang. Tolong panggilkan ambulans. Siapa? Selamat pagi, Pak. Oh, Pak Umar. Iya, Pak. Bagaimana ciri-ciri wanita itu, Pak Umar? Rambutnya panjang, Pak. Bergelombang, montok. Pokoknya cantik lah, Pak. Maksud saya, ciri-ciri khusus, Pak Umar. Enggak tahu, Pak. Saya kurang memperhatikannya, Pak. Saya permisi. Saya mau plus. Silakan. Permisi, Pak. Sudah siang begini, Aflusan belum juga datang. Aduh.
Angin apa yang membawamu datang kemari, Doni? Bi Surti. Tidak usah heran melihat aku lebih muda dan cantik. Ilmuku sudah mendekati sempurna. Apalagi yang kau inginkan dariku, Doni? Aku ingin menanyakan soal Rita, Bi. Apa betul Bi Surti tidak membunuhnya? Aku memang belum membunuhnya. Tapi pada saat ini, dia tidak berguna lagi untukku. Karena aku sudah punya penggantinya. Kalau begitu, kenapa Bibi tidak segera membunuhnya? Semua permintaanmu selalu kukabulkan, Doni. Termasuk mengguna-gunai ayah Rita. Tapi untuk kali ini, kalau kau menginginkan aku menghabisi Rita, aku kabulkan. Tapi satu syarat. Ku minta, kau harus mengorbankan bayi yang ada dalam kandungan istrimu. Tidak. 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 Jangan. Mohon, saya dibebaskan dari kewajiban saya. Aku bisa membantumu, tapi tidak sekarang. Banyak tugas yang kau emban lebih dulu, sebelum terbebas dari kewajibanmu. Apa tugas yang harus saya laksanakan, Nyai? Katakanlah, saya akan melaksanakannya. Asalkan saya bisa bebas dari Nyi Surti. Aku belum bisa mengatakan sekarang. Tapi suatu saat, kau akan tahu, Rita. Halo. Dengan saudara Imam? Ya, saya sendiri. Ada apa sih, Ful? Pagi-pagi begini kok sudah telepon. Kelihatannya serius banget nih. Aku menemukan mayat yang tanda-tanda kematiannya sama seperti korban-korban penelitianmu terdahulu, Mam. Oke. Aku akan segera ke sana. Di mana alamatnya sih, Ful? Wisma Kota Baru. Ya, oke.
peristiwa yang terdahulu. Pembunuhnya tanpa sidik jari dan tubuh korban membusuk. Hanya ada informasi tambahan bahwa pembunuhnya adalah seorang wanita yang datang tadi malam. Tolong panggilkan ambulans. Siapa? Selamat pagi. Sebagai pemilik studio ini, Bapak wajib melapor bila ada bukti-bukti baru. Baik, Pak. Saya pasti melaporkannya kepada Bapak. Terima kasih. Dia masih hidup. Kok bisa sih? Kita harus menemui Bi Surti. Angin apa yang membawamu datang kemari, Doni? Bi Surti? Tidak usah heran melihat aku lebih muda dan cantik. Ilmuku sudah mendekati sempurna. Apalagi yang kau inginkan dariku, Doni? Aku ingin menanyakan soal Rita, Bi. Apa betul Bi Surti tidak membunuhnya? Aku memang belum membunuhnya. Tapi pada saat ini, dia tidak berguna lagi untukku. Karena aku sudah punya penggantinya. Kalau begitu, kenapa Bibi tidak segera membunuhnya? Semua permintaanmu selalu kukabulkan, Doni. Termasuk mengguna-gunai ayah Rita. Tapi untuk kali ini, kalau kau menginginkan aku menghabisi Rita, aku kabulkan. Tapi satu syarat. Ku minta, kau harus mengorbankan bayi yang ada dalam kandungan istrimu. Menipu! Gak enak badan. Tadi waktu gue lagi show, gue lihat kok kejadian itu. Jangan diambil hati. Dia memang orangnya begitu. Setiap cowok yang kencan sama dia lebih dari 3 kali, pasti dianggap cowoknya.
Gue juga pernah ribut Rit sama dia. Gara-gara masalah seperti ini. Udah deh, gak usah dipikirin. Kehidupan malam seperti ini memang keras. Yuk, keluar. Apalagi yang kau minta dariku, Surti? Seperti pesan yang selalu Nyai sampaikan padaku. Aku harus selalu membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Apalagi yang menyangkut karisma mustika kecantikan. Yang kuberikan, jangan kau salah gunakan kepada manusia lain, dan jangan pula kau gunakan untuk keuntungan pribadimu. Pergilah. Terima kasih, Nyai.
Bagaimana, Ki? Letakkan cincin ini ke arah laut selatan agar bisa menangkal kekuatan pemiliknya. Saat ini, aku baru bisa menidurkan kekuatan cincin ini. Tapi untuk sementara, jadi tidak bisa bertahan lama. Non. Jangan takut, Pak Umar. Saya hanya mau tanya, kenapa Pak Umar ngadu-ngaduin saya? Sungguh, Non. Berani sumpah, saya nggak lapor polisi kok. Bohong. Iya, Non. Aduh, jangan. Aduh, Non. Bagaimana, Pak Umar? Masih mau ngadu-ngadu? Non. Jangan, Non. Aduh. Pak Umar tahu nggak akibatnya kalau suka ngaduin saya? Omar, Pak Omar sadar, Pak Omar. Omar, mana perempuan itu? Maaf Pak, saya mau keluar Pak. Kalau boleh, biar aku yang bawa cincin ini dulu, Ful. Aku akan menanyakan kepada orang yang lebih pintar. Dan kalau kau izinkan, siang ini juga aku akan berangkat. Baiklah. Agar kamu tampak menggairahkan di depan kamera. Oke? Oke. Sebentar ya, saya siapkan kameranya. Bagaimana, Bos? Hmm?
Matikan lampu. Rita, selamat malam, Mbak. Selamat malam. Silakan masuk. Terima kasih. Tani mana? Maafkan Mbak Rita, terpaksa Mbak memanggilmu. Sejak tadi pagi, si Rani tidak mau keluar dari kamarnya. Mbak takut terjadi apa-apa pada dirinya. Kalau begitu, saya lihat dulu ya, Mbak. Iya. Ran? Ran? Where Rita, Ran? Rani? Ran? Ran? Buka pintu dong. Where Rita, Ran? Rani? Rita, saya ada kunci seretnya. Kalau gitu, tolong ambil ya, Mbak. Iya. Ran? Rani? Non, perasaan tadi dua orang yang masuk, sekarang mana lakinya? Justru saya mau tanya, Mas lihat nggak laki-laki itu? Perasaan dari tadi nggak ada yang keluar, Non. Aduh, gimana ya? Barang-barang saya semua dibawa oleh laki-laki itu. Wah, kalau begitu kita lapor polisi. Loh? Nggak usah, Mas. Hitung-hitung buang sih, ya. Waduh, masa udah kerampokan begitu? Kita masih kebagian juga. Kalau nggak mau, saya ambil lagi nih. Yang gitu, Non. Ya udah, Mas. Saya jalan dulu, ya. Iya, Non. Iya, Mas. Dibebaskan dari kewajiban saya. Aku bisa membantumu, tapi tidak sekarang. Banyak tugas yang kau emban lebih dulu, sebelum terbebas dari kewajibanmu. Apa tugas yang harus saya laksanakan, Nyai? Katakanlah, saya akan melaksanakannya. Asalkan saya bisa bebas dari Nyi Surti. Aku belum bisa mengatakan sekarang. Tapi suatu saat, kau akan tahu.